saat ini, penanganan COVID-19 masih belum berhenti, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Bahkan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19, di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa. Perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Secara nasional, transformasi ekonomi desa dilaksanakan melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes dan BUMDes bersama, merupakan amanat RPJMN 2020-2024. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kades Angga Dita serta Ketua BPD Angga Dita di hadapan Sabil Akbar SIP yang merupakan Wakil Komisi 1 DPRD Jawa Barat dalam kunjungan resesnya yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dusun dan bertempat di Aula Kantor Desa Angga Dita Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Rabu 4 Agustus 2021. Saya baru menjabat 1 tahun ini, ya, karena untuk pengembangan desa kita lagi, kalau dibilang membangun, lagi membangun. Karena ini sekarang lagi ada masa pandemi begini, sehingga pembangunan agak sedikit tersendat. Karena semua anggaran-anggaran atau bantuan-bantuan yang dari provinsi, pusat ataupun daerah itu, pengalokasiannya semua fokus ke penanganan COVID, kami bertahap sajalah ya untuk pembangunan. Makanya kehadirannya reses di sini itu, siapa tahu ini bisa menambah sulam untuk program yang telah kami programkan, seperti infrastruktur yang belum terselesaikan gitu kan. Makanya kita ajukan lewat aspirasi dewan. Alhamdulillah ya, kalau diprogramkan sih semua program. Cuman ini kan di luar nalar kita ya. Sementara dana yang diluncurkan oleh pemerintah itu sebetulnya seperti misalnya PPKM yang kemarin diwajibkan ngambil dari dana desa yang minimal 8%, kita anggarkan 8%. Nah, itu kan hanya untuk prokes saja. Ya, misalnya cuci tangan, terus penyediaan sanitizer dan disinfektan dan masker dan lain-lain. Nah, ketika wabah Delta masuk di bulan Juni, kita tidak tahu, sehingga yang terpapar banyak di anggota sendiri sampai 163 ya menurut data yang kami terima. Nah, yang mereka di isoman itu kan perlu sembako. Nah, ini tidak dianggarkan di anggaran PPKM-nya dana desa yang 8%. Maka inilah saya dengan rekan-rekan pihak perusahaan, saya galang dana untuk mereka memberikan sembako kepada yang isoman tersebut. Harapan kami adalah pengajuan-pengajuan yang tadi diajukan oleh dari dusun, pihak dusun itu mudah-mudahan tahun 2022 itu terrealisasi, begitu aja harapannya. Saat ini kami bertahap untuk mendirikan majelis taklim itu. Alhamdulillah kemarin kita baru mengadakan perbaikan sedikit demi sedikit, itu saja.
adanya tawaran-tawaran ataupun untuk penemuan aspirasi dari Bapak Sabil sebagai komisionaris dari DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Ini mungkin kesempatan dari kami. Satu, saya ini meminta bantuan ya. Karena untuk legislasi saat ini itu saya belum memiliki tempat kamar. Karena setiap pengajian itu kalau itu sedang khusus mendengarkan tausiah, wah harus kemana nih kita? Ya harus kemana nih kita? Ya udah ke rumah saja, karena rumah saya dekat dengan majelis. Ya, ini adalah salah satu kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kebetulan saya di Komisi 1, di mana ini reses di Desa Angladita, titik yang keempat, di mana aspirasi-aspirasi masyarakat masih tetap seperti biasanya, meskipun dalam keadaan COVID, tetapi semua tingkat harapan dan keinginan masyarakat kita harus pertimbangkan. Jangan sampai sektor kita diprioritaskan ke COVID, tetapi secara pembangunan semua tertinggal. Dan ini tentu menjadi salah satu bentuk perhatian khusus kami mewakili bagian dari pemerintah Jawa Barat untuk bisa tetap menyeimbangkan antara tingkat harapan masyarakat di berbagai sektor. Ya, yang pertama masalah masuk sekolah tentu ya, karena udah cukup lama juga anak-anak udah nggak masuk sekolah. Ditambah dari segi pendidikan kan juga guru-guru insentifnya kalau ada yang sekolah baru ada. Jadi hal-hal seperti itu menjadi sebuah persoalan cukup besar karena merata di berbagai daerah, dan itu juga salah satu sumber pemasukan-pemasukan yang harus diprioritaskan ke depan karena pendidikan mau tidak mau itu tetap harus berjalan. Ya, Kerawang kan saat ini sudah dikategorikan menjadi status level 3. Jadi artinya bukan lagi level yang cukup rawan, jadi segala bentuk aktivitas sudah mulai terlihat cukup dalam masa transisi. Dan itu peran pemerintah Pemkab bisa mengapresiasi karena dengan berbagai persoalan kemarin menghadapi Kerawang, sekarang kita sudah melewati proses-proses fase yang cukup parah. Jadi untuk musim kebaran ini kendalanya untuk pembangunan transportasi. Kami harus mengharap atau meminta bantuan kepada Bapak Sabil, karena kami dari kegiatan ini untuk Posyandu hanya ada tanah ataupun lokasi area irigasi yang diberikan oleh pengairan itu. Yang kedua, Bapak memang guru kami juga sama pengurus Posyandu. Ada janji dari bahwa pengurus Posyandu, relawan Posyandu itu akan ditambah uang gantinya. Tapi sampai sekarang yang saya katakan itu masih yang dulu. Mohon yang disampaikan untuk Posyandu itu uang gantinya nanti kami tambah. Baik, untuk kegiatan dari perkembangan Musdos untuk tahun anggaran 2022, saat ini kita merencanakan untuk Musdus, Musyawarah Dusun, yang akan diakomodir oleh Kepala Dusun dan para RT, yang akan mengangkat perkembangan di dusun masing-masing se-desa Angadita untuk melaporkan atau memberikan daftar usulan tentang pembangunan-pembangunan, baik infrastruktur atau non-infrastruktur. Untuk kesinambungan nanti akan diajukan kepada Musrenbang Desa Angadita di tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022. Adapun perkembangan tersebut tetap dalam pandemi COVID-19, kita selalu menjaga protokol kesehatan agar apa yang kita lakukan dan apa yang kita laksanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Musdus tersebut acuan daripada warga masyarakat Desa Angadita yang akan nanti dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk kesinambungan pembangunan infrastruktur, non-infrastruktur di dusun masing-masing se-Desa Angadita. Nanti akan diajukan kepada Musrenbang Desa dari tingkat Desa Angadita. Setelah itu
tujuannya akan diajukan kepada Musrenbang Kecamatan untuk bisa mendapat bantuan baik prioritas ataupun skala prioritas non prioritas untuk pembangunan di Desa Anggadita dari tahun anggaran 2022. Pengajuan yang sekarang di akhir tahun anggaran di 2021 untuk pengajuan melalui di tahun 2022. Mudah-mudahan musdus musyawarah dusun yang akan dilaksanakan oleh dusun masing-masing se-Desa Anggadita dari 7 dusun dan plus satu kewakilan dari Perum Graha Pratama Permai dan Puri Cemara mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Baik, harapan reses ketiga di tahun sidang 2020-2021 Bapak Dewan dari Partai Nasdem tingkat Provinsi Jawa Barat Bapak Sabil Akbar SIP, harapan kedepannya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi yang sudah tadi disampaikan bisa mewakili jadi aspirasi tentunya warga masyarakat Desa Anggadita khususnya dari jajaran aparatur pemerintahan melalui program kesinambungan pembangunan-pembangunan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai bantuan tersebut, mudah-mudahan Bapak Sabil Akbar SIP bisa menjadi aspirasi atau mewakili kami-kami di jajaran aparatur pemerintah dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda untuk bisa menikmati atau bisa menjadikan wujud bukti bahwasanya Bapak Sabil Akbar SIP menjadi orang yang bisa dijadikan uswah, contoh yang baik karena memperhatikan dari warga masyarakat khususnya Desa Anggadita umumnya Karawang. Itu saja harapan kami, mudah-mudahan Bapak Sabil Akbar bisa menjadi perwakilan atau bisa mewakili aspirasi kami dari bawah untuk bisa melanjutkan ataupun membantu untuk diajukan ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, barangkali terberat sejak krisis finansial Asia 1998-1999. Bahkan tidak hanya Indonesia, hampir semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini agar cepat selesai. Hal tersebut juga dirasakan oleh para kader-kader partai di Indonesia. Salah satunya Nasional Demokrat di wilayah Kabupaten Karawang yang secara simultan mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang diutarakan dalam pertemuan bersama Wakil Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar SIP, di hadapan para ketua kader di kantor DPD Nasdem, Kabupaten Karawang yang berada di kawasan Ruko Dharmawangsa Grand Taruma, Karawang Barat. Nah, ini reses kali ini berbeda memang dengan yang sebelumnya. Karena sebelumnya reses itu kita melibatkan kurang lebih 100 kader Partai Nasdem dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Adapun yang dilibatkan setiap reses itu ketua sekretaris bendahara tiap kecamatan sehingga kurang lebih ada 100 orang. Nah, untuk kali ini berbeda karena kita menyesuaikan dengan kondisi PPKM darurat
di mana kondisi Karawang juga sekarang alhamdulillah juga sudah turun ke level 3 kan, tapi tidak lantas kita dengan mudah gitu kan, artinya kembali seperti dulu gitu. Nah, kita tetap dengan protokol kesehatan semua, sehingga kali ini resesnya berbeda, hanya 30 orang yang kita undang dan kita libatkan, yaitu dari tiap ketua DPC kecamatan di yang ada di Kabupaten Karawang ada 30, sehingga yang hadir hanya 30 orang para ketua DPC-nya saja. Nah, ini reses ini menjadi bagian terpenting bagi anggota DPRD maupun DPR provinsi. Kenapa? Karena reses menjadi bagian dari tugas para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakatnya, termasuk juga kepada kader. Sehingga dengan reses ini bisa menumbuhkan militansi, solidaritas, dan memang tadi ya, artinya rasa memiliki kader terhadap anggota dewan itu akan jauh lebih tinggi karena mereka punya soliditas yang tinggi. Nah, dengan reses ini juga diharapkan menjadi bagian dalam konsolidasi partai, terutama dalam kondisi COVID-19 ini yang dihadapi oleh para kader. Tentu banyak para kader yang kena, misalnya yang kena COVID gitu kan, dan juga kita juga sangat kehilangan beberapa kader juga yang gugur dalam COVID-19 ini. Sehingga oleh karena itu ini menjadi tantangan yang berat bagi partai di tengah kondisi COVID-19. Tapi Partai Nasdem menjadi partai yang memang salah satu partai yang sudah mengasuransikan seluruh para kader partainya. Sehingga dengan demikian asuransi ini adalah bentuk kepedulian dan memang perhatian terhadap para kader. Apalagi di tengah COVID-19 ini kan, tengah pandemi ini, semua orang punya resiko yang sama ketika misalnya melakukan konsolidasi, sosialisasi di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sudah mengcover seluruh kader partai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Itu sudah kita asuransikan secara menyeluruh, sehingga mereka pun yang gugur dari yang terkena COVID-19 pandemi itu kita asuransikan dan mereka dapat asuransi. Yang mungkin yang karena kondisinya sekarang sedang COVID gitu kan, artinya seluruh kegiatan partai disesuaikan. Seperti misalnya kita tidak lagi ada konsolidasi di kecamatan, tapi kita lakukan secara daring gitu kan. Kita membuka dan melakukan rapat-rapat partai di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu dengan cara Zoom meeting atau daring. Nah, kita harus membiasakan karena di tengah pandemi ini semuanya sudah berubah. Era digital dan memang kondisi partai pun ikut berubah juga dalam sistem kepartaian, misalnya di sistem kaderisasi di Nasdem itu sendiri sudah banyak melakukan dengan hal-hal yang sifatnya digital. Sehingga kita maksimalkan pertemuan-pertemuan, rapat konsolidasi itu melakukan digitalisasi gitu kan, dengan Zoom meeting dan daring. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Walaupun dengan kondisi yang saat ini sedang COVID-19, tapi kinerja partai, kerja kader itu tetap kita lakukan. Contohnya kita sudah melakukan vaksinasi ya. Kemarin kan ada 1.200 vaksin yang dilakukan di Nasdem Karawang. Dan alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi. Dulu kita berpikir 1.000 itu hanya dilakukan 3 hari, tapi karena antusias masyarakat tinggi, 1.000 itu habis dengan 2 hari, sehingga kita meminta vaksin tambahan 200, kurang lebih jadi 1.200 vaksin dilakukan dengan 3 hari. Nah, ini adalah kerja partai yang memang dianggap bahwa partai mendukung program pemerintah dalam rangka akselerasi untuk terbentuknya immunity. Jadi ada kekebalan komunal agar terbentuk secara cepat di masyarakat. Nah, ini adalah kita Partai Nasdem bekerja sama dengan beberapa seperti di Klinik Kujang yang kemarinlah kita lakukan vaksinatornya. Nah, itu mungkin yang kita lakukan selama pandemi ini selama 2 tahun. Selain itu juga kita melakukan baksos, bakti sosial, seperti kita menyalurkan APD. Barusan tadi pun kita baru menyalurkan hazmat atau APD kepada Rumah Sakit Bayu Karta. Karena kita ada beberapa rumah sakit yang kita bantu
untuk kita berikan bantuan-bantuan seperti APD, masker, dan sebagainya. Nah, jadi 2 tahun ini betul-betul kita lakukan dalam rangka membantu tim medis, pemerintah dalam rangka vaksinasi, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kinerja Partai Nasdem juga bisa jauh lebih baik saat ini walaupun kondisi COVID-19, tapi kita akan tetap memperjuangkan dan membantu pemerintah dalam rangka melawan virus pandemi COVID-19 ini. Kita sudah 2 tahun dan juga sesuai kepengurusan ini pengaduan dari anggota Partai Nasdem, kan kebetulan anggota Partai Nasdem mereka waktu juga sama, dia juga sebagai pekerja sedih gitu Pak. Merasa sedih, bahkan untuk 2 tahun ini dia nggak bisa bekerja Pak. Bahkan dari mana makannya Pak? Contoh, kalau dia hanya kerja sebagai tukang gitar dan nyanyi, 2 tahun ini Pak nggak dikasih makan. Itu nggak bisa kerja di hajat kami. Ini kasihan banget Pak. Jadi mengambil tugas saya sebagai ketua seni. Jadi artinya saya minta ini bagaimana solusinya. Sedangkan itu kan rakyat saya juga Pak. Rakyat artinya Pak Tenas juga. Jadi ada istilah bagaimana? Bagaimana di Kota Karawang Timur? Apakah diam saja? Tidak kan punya yang punya DPD lah kita punya di Kuala DPR. Mungkin Bapak atau Pak Sabir dan sebagainya di Pak Tenas bisa solusi buat saya sebagai pekerja seni dan rekan-rekan dari kasih Pak udah 2 tahun ini Pak, kasihan banget nggak ada kucurang dan apa-apa sebab ya persoalan yang paling krusial itu adalah terkait masalah mata pencaharian. Ada dari seniman, perwakilan dari bagian dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang, yang mana saat ini kan kondisi PPKM tidak ada lagi berlakunya untuk manggung ya dalam berbagai acara. Jadi itu sangat menghambat perputaran ekonomi mereka. Saya berharap akan ada jalan keluar, rumusan-rumusan pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor di kesenian. Ya untuk saat ini kan prokes tetap dijalankan. Saya berharap dengan adanya kriteria level di setiap daerah masing-masing bisa berpacu satu sama lain. Ketika ada yang levelnya di bawah 4, mereka bisa adopsi yang level 4 itu untuk bisa menembus level 3 seperti apa. Salah satunya di Karawang, level yang ditentukan saat ini oleh pemerintah adalah kriteria level 3 yang tadinya kan cukup signifikan tingkat COVID-nya. Dan saya berharap itu bisa diadopsi oleh beberapa daerah bagaimana cara menangani persoalan COVID di berbagai daerah masing-masing. Ya semoga cepat berlarut COVID ini dengan adanya vaksin, karena kita juga kemarin menjadi salah satu bagian yang memfasilitasi vaksin pada masyarakat kurang lebih 1.500 di bulan Juli dan Agustus ini kita akan lakukan vaksin tahap kedua 1.500 juga. Dan semuanya itu kita lakukan untuk membangun sebuah sikap kemanusiaan dan menghambat adanya penyebaran COVID lebih tinggi lagi.